السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim adada kulli harfin kutibau yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفأ والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه المنهج السوي إلى قوله إلى قوله قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله كل علم لا يورث صاحبه الخشية والتواضع والنصيحة للخلق والشفقة عليهم ولا يحمله على حسن معاملة الله تعالى وأداء الأمانة ومخالفة النفس ومباينة الشهوات فذلك العلم الذي لا ينفع وهو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بك من علم لا ينفع وقال رجل للجنه اي العلم انفع قال ما دلك دل على الله تعالى وابعدك عن نفسك ذكر ذلك ابن عباد في شرح الحكام وقال سيدنا الامام العلامه عبد الرحمن بن عبد الله رحمه الله تعالى في فتح بصائر الإخوان: «العلم أعظم أبواب الدين وأسباب القرب من رب العالمين، فبه يعرف العبد نفسه في عجزه ونقصه وذله وفقره، ويعرف ربه وكبرياءه وغناه عنه وفضله عليه في جميع أمره». فالعلم الذي لا يثمر هذه لا يثمر هذه ثمرة ولا تنمو به هذه المعرفة في هذه الشجرة ليس من علوم الدين بحال وإنما هو جيل وقال وهو إذا لم يفتي الهدى والنور واليقين فإنما هو بلاء وبور وصفات المنافقين

ada ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu alal lisan. Ilmu yang hanya ada di lisan alias tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat membuat orangnya berubah dari jauh ke dekat dari lupa ke ingat dari buruk ke baik dan ilmu tersebut akan terus Merubah keadaannya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Itu ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, sekalipun ia mengerti semua macam ilmu, faham dengan detailnya, menguasai segala bidangnya. Tidak akan merubah orangnya yang jauh tetap jauh, yang lupa tetap lupa, yang buruk tetap buruk. Bahkan orangnya semakin buruk, semakin lupa, dan semakin jauh sebagaimana hadis yang telah disabdakan oleh Rasul SAW alaihi wasallam ilman lam dat hudan lam minallahi illa bu'dah. bertambah ilmunya tapi tidak berubah bertambah ilmunya tapi tidak menjadikan ia ingat dekat atau takut Justru membuat ia berani, membuat dia semakin menantang dengan melakukan kemaksiatan kemungkaran, maka akan membuat ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin jauh daripada Rasul Shallallahu 'Alaihi. Wasallam. Lah karena itu di sini dijelaskan beberapa manfaat daripada ilmu yang bermanfaat dan beberapa hal tentang ilmu yang tidak bermanfaat. Dikatakan oleh Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau berkata, "Kullu ilmin, setiap ilmu" La yuridu sahibahu al-khasyah tidak memberikan kepada orang yang memiliki ilmu tadi itu al khosyah ketakutan ilmu yang semestinya membuat dia takut nggak takut padahal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat al-Quran menjelaskan yang takut itu adalah orang yang berilmu Innama Yakshawha min aibadhihul ulama yang takut kepada Allah hanya para ulama. Artinya orang yang berilmu, tapi ini berilmu tapi nggak membuat takut, justru membuat berani, berani dia melanggar. Padahal tandanya ulama itu takut, tandanya orang yang alim takut. Al ilmu yu ahlu. Orang yang berilmu itu diketahui dengan sifat khasyah, takut. Nggak berani dia mau main politik dengan ilmunya, takut khawatir. Dia menguasai ilmu, misalnya dalam ilmu fikih ini masalah riba. Kalau seperti ini riba, tapi kalau dibuat seperti ini nanti nggak riba jatuhnya. Kalau orang berilmu nggak berani, orang yang berilmu yang ilmunya tadi manfaat nggak akan berani. Sekalipun jatuhnya, akhirnya hukumnya boleh, tapi main politik itu namanya. Politik dalam ilmu dari haram. Bagaimana dicarikan jalan supaya halal? Orang berilmu nggak berani, ilmu yang bermanfaat nggak berani. Di antaranya lah, Habib Abdullah bin Alwil Haddad Beliau sampai mengatakan alhilafir riba, riba mensiasati perbuatan riba untuk tidak menjadi riba itu riba tetap riba jatuhnya itu ngakal ngakali. Kita kalau punya mobil, nggak mobil. Ada yang rusak, kemudian ada tukang yang mengakal-akali alat yang rusak. Itu antara enak antara nggak enak. Mungkin bisa jalan, mungkin bisa dipakai. Akan tetapi kita juga harus berhati-hati, khawatir, khawatir. No? No? Karena apa? Mungkin bisa jadi ti, bukan standarnya dari aturan mesinnya. Makanya Allah juga sudah seperti itu menentukan. Ada jalan yang hal, halal kemudian bisa menjadi haram, apa yang haram bisa menjadi halal, ada jalannya. Tapi kalau Allah sudah mengatakan haram, jangan kemudian kita politiki ke, agar bisa menjadi halal. Ini bahaya apa bahayanya? Kenapa lah Habib Abdullah mengatakan tetap beriba? Karena kalau sudah terbiasa akan membiasakan dari hal-hal yang lainnya. Ada lagi di dalam permasalahan pernikahan juga sama seperti itu. Orang yang berilmu dan ilmunya manfaat nggak akan mungkin berani. Sekalipun jatuhnya ada yang memperbolehkan nggak akan mungkin berani tapi orang yang ilmunya yang enggak manfaat wah oh, gampang wis ngini hai sah halal wisat gampang kenapa ilmunya enggak bermanfaat enggak bermanfaat enggak takut jadi membuat dia takut mensiasati mempolitiki hukum dalam ilmu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sekalipun jatuhnya ada yang mengatakan boleh dengan alasan ini dengan alasan itu tetap mereka nggak berani karena takut kemudian orangnya tawadu rendah hati tidak sombong karena ilmu itu membongkar jati diri sendiri ini membongkar jati di diri sendiri, sehingga ketika dia mengetahui ilmu memahami ilmu, dia akan mengetahui kekurangan pada dirinya, sehingga ia menuntut dirinya untuk menyempurnakannya, sehingga sibuk mengoreksi diri, bukan menilai orang. Lihat orang-orang alim. Sibuk memperbaiki dirinya, kesalahan dirinya, nggak pernah kemudian mereka itu menyalahkan orang, nggak pernah. Tawadur dar kepada siapapun. Kenapa? Ilmu tadi itu menganggap dia hina, membongkar dia dia hina, sekalipun dia berilmu. Tawadu tambah ilmunya semakin tawadu. Bertambah ilmunya semakin tawadu. Ibarat beban, itu bertambah berat akan bertambah turun. Timbangan itu kalau enteng, rangka. Tapi kalau semakin berat akan semakin turun. Semakin berat semakin turun. Orang yang berilmu juga seperti itu, semakin tambah ilmunya semakin merunduk semakin bertambah semakin merunduk. Tapi orang yang baru keisi masih di atas ya. Oh, makanya kadang si miper, miper Masih sok dan yang lain sebagainya, Ini orang yang berilmu tawadhu. Kemudian wan nasiha alil wasyafaqa alaihim. Orang yang berilmu itu akan berusaha untuk mengingatkan orang lain agar menjalankan kebaikan ketaatan kewajiban dan kesunahan karena nasihat itu adalah perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saling menasehati tanah sohu. saling menasehati ini perintah Allah pun di dalam ayat Al Qur'an watawa sawbil hak watawa sawbis diperintahkan oleh Allah sesama orang mukmin itu untuk apa? Saling menasehati kebenaran dan kesabaran. Lah orang alim, orang yang berilmu dan ilmu yang manfaat, dia akan sibuk mengingatkan orang dari kesalahannya. Orang yang sholat nggak bener, dia sibuk mengingatkan. Ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, dia ingin merubahnya. Kemudian sayang kepada mereka. Sayang. Wala yahmilu ala husni muamalatillahi ta'ala wa ada'il amana wa mukhalafati nafsi wa, wa, wa mubayanati syahwat. Ilmu tersebut tidak akan membuat ia meninggalkan muamalah yang baik kepada Allah. Nggak akan ilmu yang bermanfaat akan membuat dia terus bermuamalah baik kepada Allah nggak akan mungkin ia ditinggalkan dalam keadaan apapun senang susah bahagia sedih tetap dia akan bermuamalah baik kepada Allah subhanahu ta'ala tidak akan ia tinggalkan tapi ilmu yang gak bermanfaat ketika susah ketika sedih sudah muamalahnya kepada Allah berubah ketika bahagia, ketika senang, ketika mendapatkan kenikmatan, mau amalannya kepada Allah beda lagi. Nah, tapi ilmu yang bermanfaat enggak menjadikan orangnya tetap muamalahnya baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Kemudian tetap dia akan menjalankan amanat. Tidak akan mungkin meninggalkannya. Selalu melawan Hawa nafsunya dan selalu menghindar daripada syahwat itu ilmu yang bermanfaat. Adapun yang membuat ia meninggalkan, meninggalkan, nah, atau ada pe, ketika tidak dilakukan itu semuanya. Jadi ilmu yang dia miliki tidak membuat dia takut, tidak membuat dia rendah hati, tidak membuat dia menasehati orang, sayang kepada sesama muslim atau meninggalkan muamalah baik yang kepada Allah tidak bermuamalah baik kepada Allah tidak menjalankan amanat nggak menentang nafsunya tidak menjauhi syahwatnya berarti ilmu yang dia miliki itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat karena itu Nabi SAW Alaihi Wasallam selalu berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dengan doanya A'udzubika min la yanfa, aku berlindung denganmu daripada ilmu la yanfa, yang tidak bermanfaat Berkata seseorang kepada Imam al junad Ayul ilmi anfa Ilmu apa yang paling bermanfaat Dijawab oleh Imam al junad Madallaka ala Allah ta'ala Wa ab'adaka an-nafsik ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menunjukkan kamu jalan menuju Allah Subhanahu Taala, mendekatkan kamu, ilmu yang dapat mendekatkan kamu, mengenalkan kepadamu Allah SWT Taala. Kemudian wa ada nafsik dan ilmu yang dapat menjauhkan kamu dari keburukan nafsumu, dendam nggak ada dijauhkan kita dari itu dijauhkan dari iri dijauhkan dari dengki dijauhkan dari riak dijauhkan daripada bangga diri dijauhkan daripada sombong berarti ilmunya ilmu yang manfaat kemudian perbuatannya selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ilmu yang paling manfaat. Al Habib Ab Abdurrahman bin Abdullah bin Fagih Beliau berkata di dalam kitabnya Fatah Basairil Ikhwan Al ilmu a'zamu abwabid din wa asbabil ghurub min rabbil alamin. Ilmu ini paling agungnya pintu-pintu agama dan paling besarnya sebab-sebab dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu agama dan jalan yang cepat untuk mendekatkan kita kepada Allah adalah ilmu. Jadi ibarat ilmu ini pintu yang lebar akan mudah siapapun masuk. Bukan sempit yang orang mau masuk, yang banyak mau masuk tapi rebutan. Cepit-cepitan. Ini enggak pintunya lebar. Siapa yang mau masuk bersamaan bisa. Kemudian ini jalannya ini tanpa macet sudah, tanpa ada kendala, nah, tanpa ada kendala apapun. Prediksi kecelakaan ganok, belas lancar plong untuk menuju apa? kepada Allah Subhanahu Taala ilmu ilmu adalah jalan yang terbaik tercepat teristimewa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kenapa kok menjadi yang teragung, terbagus, terbaik jalan menuju Allah mendekatkan, Allah, mendekatkan diri kepada Allah karena dengan ilmu ya'riful abdu nafsahu. Seorang hamba itu akan mengenal dirinya. Apa diri yang perlu dikenal? Fi di dalam kelemahannya. Tidak bisa berbuat apapun. Wa dan kekurangannya wadzulihi dan kehinaannya wafakrihi dan kebutuhannya dia selalu kepada Allah dan dengan ilmu ya'rifu ya rabbahu dia mengenal Allah wa keagungan Allah wa ghinahu, kekayaan Allah tidak butuhnya Allah dari siapapun wa fadlahu amrih dan karunia Allah yang dibutuhkan oleh semua orang Fal ilmu alladzi la yuthmiru thamara adapun ilmu yang tidak membuahkan buah ini ya, tidak membuahkan uh, dia mengenal dirinya kelemahannya kerendahannya kebutuhannya kepada Allah tidak mengenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempurnaannya kemampuannya tidak membuahkan ini walatan ya. mu bi hadzihi al ma'rifah fi hadzihi dan tidak tumbuh dengan ilmu kemakrifatan dalam buah ini atau pohon ini laisa min ulumuddin bihal berarti itu bukan termasuk daripada ilmu agama sama sekali. Jadi intinya kalau ilmu tadi itu tidak membuat kita mengetahui siapa kita, tidak membuat kita mengenal siapa Tuhan kita, maka ilmu tadi itu bukan termasuk ilmu agama sama sekali. Terus ilmu apa? Inna wakil huwa qil wa kal. Itu berarti omong kosong. Omong kosong itu. Wa huwa idza lam wa nur wal yaqin fa huwa bala wa bur wa sifat munakin. Apalagi ilmunya tidak membuat dia mendapatkan petunjuk. Tidak membuatkan dia mendapatkan cahaya keyakinan maka ilmu tadi itu hanyalah balak musibah dan malapetaka termasuk sifatnya orang-orang munafik jadi ilmunya tadi itu bukan cahaya bukan keberkahan bukan petunjuk bukan keyakinan melainkan ilmunya itu adalah bala malapetaka dan termasuk daripada sifatnya orang-orang munafik fakullu lam ilallah falaysa semua ilmu yang tidak mendekatkan kepada Allah maka tidak memiliki nilai sedikitpun di sisi Allah. Ilmu yang tidak mendekatkan siapapun orangnya yang memilikinya kepada Allah maka ilmu tersebut tidak memiliki kemuliaan sedikitpun di sisi Allah. Nah, karena itu dikatakan dalam sebuah syair oleh beliau: Wa ilmu zil anwar fi janani ilmu orang yang memiliki cahaya memiliki keimanan ketakwaan ketaatan ketakutan kepada Allah fi janani ada dalam hatinya ada dalam hatinya sebaliknya wa ilmu dil auzar fi ilmunya orang yang penuh dengan kemunafikan tidak ada keimanan tidak ada keyakinan tidak ada cahaya dalam hatinya ilmunya itu filisani di dalam lisannya ngomong toh tapi nggak ada di dalam perbuatannya wah kalau berbicara hebat itu suruh bahas apapun wah melengu melengu yang tapi aplikasi dalam kehidupannya nggak ada nggak ada sama sekali tidak akan nampak tapi ilmu yang memberikan cahaya ketakutan kepada orangnya inti nggak ngelihat di ucapannya tapi inti lihat dalam perbuatannya karena itu sedikit daripada mereka berbicara tapi amalnya nampak Sabtu Ghazali Jelani nampak dalam dirinya ketakutannya ketawaduannya, ini tuh ilmu yang manfaat walaupun tidak banyak berbicara tapi itulah nampak dalam perbuatannya jadi bisa diketahui bisa di mana ilmu yang manfaat dimiliki oleh seseorang mana ilmu yang tidak manfaat yang dimiliki oleh seseorang dari mana lihat kesehariannya tawadu enggak kemudian sombong enggak apa mengamalkan ilmunya apa tidak Ikhlas gak? Oh ikhlas ini oh, Ilmunya manfaat Sombong Ria Dia sendiri gak ngamalkan Apa yang diomongkan Cuma ngomong tok, Gak melakukan, gak bermanfaat Tidak bermanfaat nah, Karena itu kita berlindung kepada Allah Mudah-mudahan Ilmu yang kita miliki diberikan oleh Allah kemanfaatan Keberkahan dan mudah-mudahan dengan ilmu tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya, keyakinan dan petunjuk sehingga kita dapat terus meningkatkan kebaikan kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari kemaksiatan, kemungkaran yang membuat kita tersesat di jala, dari jalannya Allah Subhanahu taala. Amin Allahumma amin wa Alhamdulillah.